Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yesus Yalam. Kali ini gue ada di depan perumahan Terbengalai. Mungkin sudah lama 20 tahun lebih. Dan apa aja nanti yang ada di sini, gue akan explore bersama tim gue di Yesus Yalam. Saksikan, kita ikutin terus perjalanan kita. Ini tadi pertama gue masuk ini luar biasa. Tadi ada sosok tadi di sini cewek. Lanjut ke atas. Gue nggak pasti kenapa setiap bangunan itu identik dengan seorang wanita yang depati gitu. Identik dengan makhluk-makhluk yang berbulu seperti gendurwo, seperti kuntilanak. Mereka masuk ke mendapati tempat-tempat yang ramai kosong. Tapi bukan mereka juga sih, mungkin banyak-banyak makhluk yang lain juga mendapati. Tapi yang dominan ini mereka berdua, antara kuntilanak dan gendurwo. Yang tadi gue rasa segitu ya, sini itu ya, tadi cewek atas. Yang di ruangan ini tadi. Gimana sosok? Di ruang ini kita tadi ngeliat sosok kakek-kakek. Mungkin juga sosoknya sih lama juga dia di sini. Mereka kakeknya tadi nggak tahu dari kemana. Mungkin dengan kehadiran kita, mungkin kakek-kakek ini kalau menurut gue sih dari energinya beliau baik, nggak mau mengganggu kita. Beliau tetap di sini aja udah nggak mau ada urusannya yang lainnya lagi gitu. Dan mudah-mudahan ketemu tadi nanti kakek ini sama kita. Yuk, lanjut. Kita di luar deh, Pak. Oke nih, Bang. Kita udah di luar nih. Ya. Kira-kira di luar kakek-kakeknya masih ngikutin kan nih, Bang? Enggak. Tadi yang kita sebelum kita mulai deh. Ini di pohon ini tadi ada naik turun deh. Oh, sini nih, Bang. Iya. Wah, cocok nih tuh. Oh. Ada tempat duduknya. Iya, Ustaz. Itu enggak deh. Oh, tadi ada naik turun. Cocoknya. Nah, gua enggak. Tadi awalnya gua enggak jelas, tapi setelah gua coba ini jelas itu apa nih? mukanya serem banget. Jadi mukanya itu matanya bulat, hidungnya lancip, depannya itu palanya botak, belakangnya rambutnya panjang. Cepat turun naik turun naik, nggak tahu nih ini kuntilanak ini siapa, gue nggak tahu. Bekas kecelakaan kali, Bang. Pinggirnya jalan nih soalnya. Iya, jalanan juga, konon belakang kali juga ya. Iya, ada kali angkenya. Sosok ini gue gak tau nih sosok punya anak macam apa ini, gue gak tiga. Tadi naik turun, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Nah sekarang dia di atas banget, di ujung tadi. Di atas ujung banget dia sekarang. Sekarang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Waduh, serem juga ya, Bang. Itu dari tadi. Aduh, kencingnya lagi.
Oke, bang. Gimana bang? Apa dia ngajak ngobrol apa gimana tuh? Mulai sih namanya panas banget ya di atas. Energinya terlalu panas banget dia. Iya nih bang, gerah gue juga nih bang. Padahal di terbuka begini nih. Paling belum terbuka. Iya, angin juga nggak ada. Ini dia coba benerin energi kita dari atas bawah. Tadi dia waktu kita belum ada masih jaga jarak mengerai. Cuma dia turun taksinya turun kan. Sekarang dia udah atas banget. Masih seperti aja. Tapi energinya dia. Oke, sekarang. Oke, gimana? Ke rumah belakang nih. Iya, coba lagi. Kayaknya menarik nih, Bang. Ya, yuk. Oke, yuk. Oke. Ya. Mau cerita mas sih, Mas? Tadi sebelum kesini gue ngeliat cewek, tapi nggak tahu ini cewek datang secara tiba-tiba. Tapi secara tiba-tiba dia. Tunggu, energinya itu energi. Kayak ini cewek lagi berduka banget. Gue nggak tahu. Kenapa tuh bang sedihnya? Apa habis diputusin apa gimana tuh? Gue coba dulu meditasi dulu mereka mau meditasi dulu. Oke. Gue tadi diperhatiin angka tahun. Diperhatiin sebuah angka tahun 1967. Lama juga tuh. Dan cocok. Ini ya. Kata beliau, cewek ini gak tahu tiba-tiba dibuang di daerah sini. Dibuang di daerah sini dalam keadaan pingsan. Dalam keadaan pingsan, juga dalam keadaan sakit. Wah, kasihan juga tuh bang. Iya. Gue gak tau mungkin ada konflik sama keluarga apa gimana. Dia juga gak mau ngutarakan juga. Coba sekali lagi coba dia seperti nggak tenang aja, seperti nggak tenang aja hidupnya. Ya, bukan arung-arungin tayangan ya, bukan arungin tayangan sekali lagi. Jadi nggak tenang. Kenapa dia kok bisa dibuang di Cimahi gitu dalam keadaan pingsan sakit gitu? Sekali lagi bukan arungin tayangan ya, sekali lagi. Mau coba nanya namanya tapi dia nutup profilnya.
Tapi masih sama posisinya kita di sini juga. Dan gue nggak mau, gue cuma pengen bilang ini tempat, gue cuma pengen bilang itu lagi. Ini tempat buat gue aneh. Ini tempat gue bilang aneh banget. Sekali lagi ini gue bilang tempat aneh lagi. Batalnya aneh gue temuin ini tempat. Walaupun gak terlalu besar-besar banget, tapi makhluknya itu yang membuat gue sempat kaget juga. Walaupun ini paling aneh. Jangan-jangan tadi masih ikutin aja lagi. Nanti kita rohin ya. Jadi tenang aja. Oke? Oke. Gue punya cewek ini punya cerita sedih selama ini. Ntar kita waktu depan ya. Nih, penasaran juga sama kita-kita juga. Iya, baru kali ini ya bang. Iya. Itu akan buat gue sedih sih ceritanya. Nanti kita coba kita doain aja deh. Secara pribadi nanti gue doain juga. Supaya tenang. Sekali lagi, beliau ini keluarin. Gak ada namanya Rawin Tayangan. Gue pikir gak ada cerita kita Rawin Tayangan. Sekali lagi, yang namanya keluarin, ya keluarin. Gak ada namanya Arwah itu. Gak ada urusan lain di dunia, seperti itu. Oke? Selesai, sampai sini. Sampai berjumpa lagi di tempat-tempat yang paling indah. Assalamualaikum.